Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Selamat datang ke Kebaktian Online Gereja St. Michael. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Haleluya. Inilah kami Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Mari kita bersuka cita dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Sekaranglah waktunya untuk kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun buat kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun buat kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun buat kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun buat kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia Juru Selamat. Kami bersuka karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Doa hari ini, sama-sama kita berdoa. Allah kekal Raja kemuliaan, Engkau telah meninggikan anak-Mu yang tunggal ke kerajaan-Mu di syurga dengan kemenangan besar. Janganlah tinggalkan kami sebagai yatim piatu, melainkan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami serta mengangkat kami ke tempat Kristus telah pergi mendahului kami, dan di mana bersama-sama dengan Engkau dan Roh Kudus, Dia disembah dan dimuliakan sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Ezra pasal 10 ayat 1
hingga 12. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sikanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra, "Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah." Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Ezra lalu berkata kepada mereka, "Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu." Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, "Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu." Demikianlah firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Kita mempunyai seorang pengkhotbah jemputan, Reverend Timothy Seng. Reverend Timothy Seng adalah padri penguasa gereja Good Tiding di Tawau. Ya, mari kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi semua kepada semua jemaah yang ada di gereja St. Michael Sandakan. Saya membawa salam daripada gereja Good Tiding Tawau. Di sini saya mengucap syukur kepada Asci Kenjong yang memberi kesempatan kepada saya untuk membawa perkongsian firman Tuhan untuk Anda. Jadi ini adalah satu kesempatan dan juga satu peluang yang pertama kali yang saya lakukan dan pertama kali juga melakukannya secara online kepada Anda. Jadi inilah kehidupan normal yang baru yang kita menyesuaikan diri kita, bukan saja masyarakat kita tapi juga bagi kita sebagai hamba Tuhan, pelayanan kita juga memasuki satu kehidupan normal yang baru. Nah, kita sudah lihat dalam beberapa minggu yang lalu ini ada yang sudah kembali bekerja, ada sudah yang sudah kembali
berurusan kerana operasi-operasi tertentu telah terbuka. Namun pendekatan kita tidak sama lagi seperti yang dulu. Ya, sewaktu contohnya sebagai contoh, kalau kita perlu berurusan di bank dulunya senang keluar masuk begitu saja, tapi namun sekarang kita perlu beratur, ya, mengambil suhu dan juga membersihkan tangan, amalan juga penjarakan diri juga perlu. Dan inilah ya penyesuaian diri yang baru yang perlu kita lalui, yang kita perlu lakukan. Jadi kita perlu ya dalam kehidupan kita mempersediakan diri kita untuk menyesuaikan diri supaya perubahan yang berlaku di sekeliling kita ini tidak mengubah kita. Jadi bagaimana ini boleh berlaku? Jadi ini perlu satu pemahaman dan juga pembangunan kerohanian yang teguh dan kukuh dalam firman Tuhan supaya firman Tuhan itu mengukuhkan kita dan tidak memudahkan kita untuk bergoyah apabila ada perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Jadi oleh itu ia membawa saya kepada perkongsian saya pada pagi ini di mana saya mau mengungsikan bagaimana kita boleh melakukan pembangunan semula kehidupan kita. Kita akan melihat daripada kitab Ezra. Ezra ini mencatatkan tentang bangsa Israel telah kembali selepas 70 tahun pembuangan ke negara Babilon. Di sini kita lihat setelah mereka kembali ke tanah mereka sendiri, ada pembangunan yang berlaku di mana mereka membangun semula bait Allah dan juga pembangunan semula kehidupan mereka. Dan dua-dua pembangunan inilah yang menjadi pendekatan kita pada pagi ini untuk membangunkan kehidupan kita semula agar kita kukuh dalam kebenaran Tuhan, menyesuaikan diri kita dalam kehidupan normal yang baru ini. Yang pertama, kita lihat pemulihan bait suci. Dalam Ezra pasal 1 ayat 2 ke 3 berkata, "Beginilah perintah Koresh, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem." Di sini kita lihat pemulihan bait suci ini menjadi satu fokus utama dalam kitab Ezra ini sebab bait suci ini adalah tempat yang suci, tempat di mana Tuhan tinggal dan mempunyai hadirat Allah. Jadi dalam Ezra pasal 2 ayat 68 dan 69 berkata, "Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk pembendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61,000 dirham emas, 5,000 mina perak dan 100 helai kemeja hitam." Di sini kita lihat catatan dan ataupun rekod yang ada dalam persembahan yang diberikan ini memberikan kita satu gambaran keutamaan umat Tuhan pada waktu itu memberi persembahan untuk memulihkan bait suci Allah. So, mereka tahu betapa pentingnya untuk memulihkan bait suci Allah ini. Jadi mereka mempersembahkan dengan sukarela. Mereka tidak dipaksa, dengan rela hati sebab mereka tahu penting bahawa bait suci Allah ini dipulihkan dan dibina semula. Jadi mereka beri secara sukarela dan mereka juga beri dengan kemampuan yang ada, dengan apa yang mereka boleh, yang mampu mereka beri kepada pemulihan bait suci Allah ini. Jadi bait suci ini terus dijaga sebagaimana dengan gereja kita pada hari ini. Kita masih terus menjaga gereja kita. Biarpun sekarang musim ini kita tidak dapat beribadah di dalam ruang ibadah kita, namun dalam gereja kita di Tawau ini, gereja Kutan ini, kita masih menjaga gereja kita dengan memastikan kebersihan dilakukan setiap minggu, peralatan masih dalam keadaan yang baik. So itu adalah rumah Tuhan. Ya, kita mau lakukan tanggungjawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, dan saya puji Tuhan juga untuk staff-staff kita dan juga beberapa jemaah yang meluangkan masa terus menjaga rumah Tuhan ini. Namun dalam hari ini bukan saja bait suci Allah itu tertakluk kepada gereja, tapi tubuh kita ini juga adalah bait suci Allah. Paulus mengajar kita, mengingatkan kita dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 ke 20, "Atau tidak tahukah kamu bahawa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah diberi dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Paulus mengingatkan gereja di Korintus bahwa seluruh tubuh itu adalah tempat kediaman Roh Kudus.
Jadi tubuh kita ini adalah tempat kediaman Tuhan, baik suci. Itu sebabnya ia tidak lagi milik kami. Ia adalah telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Jadi oleh sebab itu kita adalah penjaga kepada tubuh kita. Kita perlu menjaga tubuh yang telah Tuhan berikan ini, di mana tempat Tuhan akan tinggal. Jadi dengan itu kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Kita memberi persembahan melalui pelayanan kita secara sukarela dan secara yang mampu, yang boleh. Jadi kita hidup satu kehidupan yang Tuhan inginkan, bukan menghidupkan satu kehidupan yang orang inginkan. Jadi sebagai penjaga ataupun penyata layan dalam tubuh ini, baik suci Allah ini, kita perlu menjaga secara fizikal kita, kesehatan kita. Kita harus menjaga secara mental kita, pemikiran kita. Kita harus menjaga emosi kita. Yang paling penting, kita perlu menjaga kerohanian kita. Itu sebabnya kita perlu seringkali mengukuhkan kehidupan kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Menyuapkan diri kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, supaya kita terus memulihkan dan membina baik suci ini. Nah yang kedua, pembentukan kehidupan yang suci. Pembentukan ini dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah doa pengakuan dosa. Ezra pasal 10 ayat 1 berkata, sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Di sini adalah satu situasi di mana Ezra berdoa dan mengakui dosa umat Israel di hadapan rumah Allah. Pada waktu itu dosa yang mereka lakukan adalah di mana mereka berkahwin campur dan berkahwin dengan wanita-wanita asing. Nah, ini adalah satu perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Ezra mengaku dan berdoa di hadapan rumah Allah. Di sini kita lihat ini adalah satu tempat yang umum, sebab firman Tuhan mencatatkan dia ada orang-orang jemaah orang Israel yang berhimpun, ya, dan besar jumlahnya berhimpun dan melihat apa yang dilakukan ini. Jadi mereka menangis keras-keras. Ini adalah satu tangisan, bukan saja tangisan yang sedih saja, tapi adalah satu tangisan kesal atas perbuatan mereka. Apabila mereka melihat, dan saya percaya Tuhan menggerakkan hati mereka apabila melihat cara Ezra berdoa dan mengakui dosa itu. Jadi pengakuan ini adalah satu tanda permulaan pemulihan kepada kehidupan mereka, di mana mereka dipulihkan dan dibentuk untuk hidup secara berkenaan kepada Tuhan, satu kehidupan yang suci. Dan bukan saja pengakuan, tetapi mereka perlu juga melepaskan hidup yang lama. Ezra pasal 10 ayat 11 berkata, tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Dalam ayat ini adalah satu panggilan yang jelas sekali, seruan kepada semua umat yang berhimpun di sana untuk mengakui dosa dan juga bertaubat dan memisahkan diri mereka dari penduduk negeri dan perempuan yang asing itu, supaya mereka melepaskan kehidupan yang tidak berkenaan kepada Tuhan. Dan di sini kita lihat respon mereka sangat menarik, di mana umat ini mereka tidak memberi 1001 alasan tentang apakah dosa mereka dan kenapa mereka lakukan. Namun dalam ayat 12 di sini mengatakan, lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Di sini kita lihat permulaan pembentukan kehidupan ini sedang berlaku di antara umat Israel, sebab mereka merespon kepada seruan dari Ezra itu dengan mengatakan bahwa adalah menjadi kewajiban mereka melakukan apa yang Ezra katakan. Maksudnya di sini adalah menjadi kewajiban mereka membuat pengakuan dan juga memisahkan diri mereka daripada wanita-wanita asing itu. Jadi mereka tidak mau lagi hidup dalam kehidupan yang berdosa dan tidak berkenaan kepada Tuhan. Jadi apabila kita berkata kita mau membentuk kehidupan yang suci, kita perlu mengabdikan diri kita kepada Tuhan dan tidak lagi berkompromi dengan perkara-perkara duniawi ataupun budaya-budaya duniawi ataupun latar belakang kita. Hanya kepada Tuhan saja kita abdikan dan asingkan diri kita kepada Tuhan. Dengan satu pendekatan, kalau saya boleh guna, ialah seolah menggunakan satu pisau untuk memotong segala perkara yang mengikat kita.
Nah, perkataan pisau ini saya mau menggunakannya sebagai satu gambaran untuk kita mengingati bagaimana untuk kita lepaskan kehidupan yang lama. P ialah peka kepada sekeliling kita. Lihat apa yang ada di sekeliling kita. Kita perlu peka. Dan I ialah identiti kita dalam Kristus. Kita perlu tahu identiti kita sebagai anak Tuhan. Sebab identiti itu akan membawa kita sedari tentang kesilapan-kesilapan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu S, sedar diri. Dan dari situ, kalau kita tahu sudah salah, kita akui dosa kita, yaitu A. Dan dari situ bukan saja mengakui, tetapi kita perlu ubah, yaitu U. Ubah kelakuan kita. Jadi perkataan pisau, ya, ibarat kita perlu potong kehidupan yang lama kita supaya tidak menjadi pengikatan dalam hidup kita. Kita perlu lepaskan kehidupan yang lama. Jadi pembangunan semula kehidupan melalui pemulihan baik suci Tuhan dan pembentukan kehidupan yang suci oleh umat Israel ini mendorong kita pada hari ini membangun juga semula kehidupan kita dalam Tuhan. Kita terus membentuk kehidupan rohani melalui penjagaan tubuh kita ini. Kita membentuk kehidupan yang suci dengan mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Di mana kita tahu apakah yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam musim ini adalah satu kesempatan bagi kita sebagai umat Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat. Ya, menjadi juga garam dan terang kepada masyarakat ini. So, kita mempunyai firman Tuhan yang menjadi kebenaran. Dan kebenaran inilah yang membolehkan kita membawa pengharapan dan damai kepada orang-orang di sekeliling kita. Saya tahu masih ada lagi yang khawatir dan bimbang tentang situasi pandemik COVID-19 ini. Dan juga ada yang mungkin masih khawatir tentang masa depan mereka ataupun situasi yang dilalui secara pribadi ataupun keluarga. Namun kita memberi kebenaran Tuhan di sini, memberi kita kekuatan untuk menanganinya. Dan lebih dari itu, memberi kita juga satu pemahaman untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan normal yang baru ini. Sebagai contoh sekarang, kalau saya sekarang pergi untuk membeli kepulang rumah saya melihat kalau saya pergi kedai-kedai, ya, tidak boleh saya masuk begitu sahaja. Saya perlu beratur. Kadang-kadang saya melihat, wow, panjangnya aturan itu, ya, banyak orang berbaris di situ. Jadi mungkin kita akan bersungut, ya. Tapi namun dengan pemahaman Alkitabiah, dengan kehidupan rohani yang berpandukan kebenaran ini, memberi kita satu pemahaman melihat semua itu adalah baik dan bukan bersungut kepada situasi itu. Nah, ini biasanya apabila kita membangunkan kehidupan rohani kita itu. Jadi bila saya beratur, saya akan beratur ikut dan patuh kepada amalan yang telah diberikan, dan sewaktu menunggu, tunggu dengan kesabaran, ya, bersyukur dengan apa yang ada, ya, dan lama-lama kita akan menyesuaikan diri. Ya, dan saya pasti salah satu penyesuaian diri yang kita akan dapat lakukan ialah beratur pada musim ini. Jadi ini hanya satu contoh sahaja. Dan banyak lagi contoh-contoh kita perlu menyesuaikan diri. Tapi biarlah firman Tuhan mengukuhkan kita untuk kita menyesuaikan diri dalam kehidupan normal yang baru ini. Bukan diubah oleh perubahan ini, tetapi menjadi pemangkin membawa perubahan kepada perubahan yang ada dalam kehidupan normal yang baru ini. Jadi semoga Tuhan terus membantu kita, menguatkan kami untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang taat dan setia. Jadi semoga Tuhan terus menyertai anda dalam kehidupan normal yang baru ini. Semoga Tuhan membangunkan kehidupan anda untuk kita terus menjadi berkat kepada masyarakat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di syurga, kami berucap syukur atas kebaikan Tuhan kerana Tuhan telah menyertai kami. Tuhan adalah Tuhan kami. Tuhan menjaga dan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan terus memberi kami kekuatan dalam pembangunan semula kehidupan kami. Dengan memulihkan baik suci kami, tubuh kami, untuk kita terus menjaga tubuh kami sebagai tubuh untuk memulihkan namamu. Untuk mengabdikan kehidupan kami, menjadikan satu kehidupan yang suci untuk hidup untuk kemuliaan namamu. Tuhan, pakailah kami untuk terus menjadi saluran berkat dan membawa kebenaran ini untuk memberi pengharapan dan damai kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan juga dapat kita menyesuaikan diri kita, mengukuhkan diri kita dalam kehidupan normal yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati anda semua.
suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaanmu ku berikan hidup ini sebagai persembahan padamu. Pengakuan iman Naisin, sama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, Dia diperanakkan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak dara Maria dan menjadi manusia. Kerana kita Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab, lalu Dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa, Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus
yaitu Tuhan dan pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan daripada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua orang. Sama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Shalom semua, sekali lagi selamat datang ke kebaktian dalam talian gereja St. Michael. Nah, di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan ada kebaktian perjamuan suci dalam talian. Haleluya. Archbishop kita telah membenarkan gereja Anglican di Sabah untuk mengadakan kebaktian perjamuan suci dalam online, ya. Ini adalah pertama kali kita adakan. Jadi kita perlu buat persediaan, ya. Yang pertama adalah persediaan hati kita untuk datang untuk menerima perjamuan suci. Yang kedua adalah persediaan secara praktikal, ya. Jadi pagi ini kita ada satu video clip untuk mengajar kita langkah-langkah untuk menyediakan perjamuan suci di rumah. Sama-sama kita saksikan. Yang pertama, sediakan meja. Gunakan kain putih atau kertas tisu untuk alas meja. Yang kedua, sediakan roti kosong atau biskuit, wine atau jus buah, sebagai contoh jus anggur dan rebena, sebagai elemen-elemen untuk perjamuan suci. Letakkannya di atas meja yang disediakan. Yang ketiga, ikuti doa pengudusan sehingga padri mengatakan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memeliharamu dalam kehidupan kekal. Yang keempat, ketua keluarga dengan tangan yang sudah dibersihkan dengan hand sanitizer memberikan roti dan wine kepada anggota-anggota keluarga. Yang kelima, ketua keluarga boleh mengucapkan sebuah doa kesyukuran untuk keluarga. Dan yang terakhir, bersama-sama berdoa, doa Tuhan, mengikuti atur cara kebaktian. Jadi minggu depan juga adalah Minggu Pentakosta, ya, untuk memperingati kedatangan Roh Kudus dan juga adalah hari jadi gereja sedunia. Jadi mari kita sediakan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Yang kedua adalah persekutuan doa
online juga ya. Jadi minggu hari Rabu yang lalu kita sudah mulakan persekutuan doa dalam talian, dan minggu ini kita akan teruskan, dan saya mau mendorong kita untuk sama-sama berdoa pada pukul 8 malam hari Rabu ini. Dan kita boleh lawat laman Facebook ataupun channel saluran YouTube untuk download video untuk persekutuan doa dalam talian. Nah, yang ketiga adalah, terakhir adalah persepuluhan dan juga persembahan. Seperti yang telah kita umumkan minggu lalu, bukan saja kita boleh beri persepuluhan persembahan melalui pembangkang dalam talian ataupun bus, tetapi juga boleh datang ke gereja dari hari Isnin sampai hari Sabtu. Ya. Jadi itu saja pengumuman untuk pagi ini. Mari kita sediakan hati kita untuk masa doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk negara-negara yang terkesan oleh COVID-19, untuk negara kita Malaysia, dan seterusnya gereja-gereja di Malaysia dan Asia Tenggara. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, Allah kami yang maha kuasa dan penuh kasih, kami bersyukur karena hanya di dalam Engkau kami mendapat perlindungan dan juga berkat di sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan untuk semua negara yang terkesan oleh COVID-19. Kiranya Engkau akan campur tangan untuk menyelamatkan setiap negara daripada penularan virus ini. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami menentang kerja-kerja penghancuran oleh musuh yang bertentangan dengan tujuan-Mu untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami juga memohon untuk negara kami Malaysia, agar Tuhan menyatakan kehendak Engkau sendiri kepada para pemimpin negara kami, supaya mereka akan bertindak atas dasar kepentingan negara dan bukan saja untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga kepentingan rakyat dan generasi akan datang. Bapa, kami juga memohon kekuatan untuk gereja-gereja supaya sensitif terhadap keperluan orang-orang di sekitar kami. Ada keberanian untuk mengungsikan kasih Tuhan, memberitakan pengharapan dan Injil keselamatan kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus, terutama gereja-gereja di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu yang hidup dan berkuasa akan menguatkan dan meneguhkan iman kami di tengah krisis ini. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam kemurahan-Mu Engkau mendengar dan juga menerima doa-doa kami. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa Tuhan sama-sama. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Hidup di dalamku menjadikan ku lebih dari pemenang.